Apakah sah sholat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La'in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering, dihembus angin, maka rontok daunnya. Sholatmu melayang, puasamu terbang, infak sodakohmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha. La ilaha. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah, nak. Ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede, luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai babi. Gayanya pede, luar biasa, berani di hadapan orang, petantang, petentek. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Hai jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya, what can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin, yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Samad pakai cincin. Saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun Casio, kasih orang. Ustaz Samad, ya. Itu Ustaz pakai cincin, ada magic-magicnya? Oh, ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan, enggak bayar. Oh, hebat Pak Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Ayo makan, ya. Jangan syirik. Jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku gak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitu? La ilah. Ingat, kalau sudah cocok, sesuai, pinang dia, tawakkal Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadahmu. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? Famay 'amal misqala dzarratin khairan yara. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat, tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia aba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kadang kita ini enggak mau syirik, cuman tergoda karena sakit hati. Hai Adinda, nikah sama abang ya. Apa kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Hih. Akhirnya marah. Marah itulah yang membuat orang jadi syirik. Minta kepada setan, minta kepada dukun. Diambil ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun. Cinta ditolak, dukun. Hai Pak Dukun. Kan ada lagunya, hai Bapak Dukun. Tolong ini Pak, anak gadis ini sudah mau hina aku. Aku gak marah tapi sakit. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama dia? Tidak. Najis nikah sama dia. Terus tolong buat dia tidak nikah sampai mati. Akhirnya Pak Dukun mengambil paku, dipakukannya ke pohon duku. Selama duku ini tidak mati, maka dia tidak nikah-nikah. Waduh, kan kasihan itu. Datang Ustaz Somad mencabut paku itu. Akhirnya perempuan itu pun nikah. Enggak ada, ngarang aja. Jangan kalian syirik.
kalian laki-laki kalau disepelekan perempuan, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan kalian perempuan yang lebih istiqomah daripada itu. Mungkin jangan berhusnuzan. Bro, iya, itu istrimu. Iya, tapi perasaan dulu pacar itu cantik. Ini yang lebih istiqomah. Gitu caranya. Gitu ngehibur orang yang tak dapat yang cantik. Seperti pergi ke dukun. Dan pergi ke dukun. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa enggak boleh? Bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama deh. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan. Sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunat. Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya. Kakeknya meninggal, setannya hidup. Datang ke bapaknya. Bapaknya meninggal, setannya hidup. Datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan, setan yang dulu. Oh, iya, aku adalah teman kakekmu dulu. Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Enggak perlu, bro. Enggak perlu, najis teman sama ente. Memang teman ente banyak, temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan ada dalam Al-Quran Pak Ustaz, juz 29, nama suratnya surat Al-Jin. Ya'udzuna birijalim minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan. Fazaduhum rohaqa. Mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan. MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu. Bismillah ya Allah Akbar rajman li sayatin walidhamni rahman. Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh, coba tengok. Di bawah tempat melontar jumroh, bukan cuma batu, payung benar. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Setan, kau dulu yang bodoh. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok itu. Kemarin waktu di Mina, enteng melentar setan sampai kesetanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan. Maka jangan rusak hubungan kita. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkahkan kaki bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khatimah. Amin. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja.